kabar datang hari ini dari presenter Indonesia yaitu Raffi Ahmad. Akhirnya terjawab dalang isu Raffi Ahmad dan Nita Gunawan selingkuh. Penasaran dengan videonya? Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Isu perselingkuhan Raffi Ahmad semakin berhembus kencang. Isu perselingkuhan itu muncul bermula dari video yang beredar, di mana dalam video tersebut tak sedikit yang menyebutkan bahwa suami Nagita Slavina genit ke wanita lain. Wanita yang diisukan selingkuh dengan Raffi Ahmad diketahui bernama Nita Gunawan. Sebuah video beredar di sosial media menunjukkan kedekatan Raffi Ahmad dan Nita Gunawan. Dalam sebuah video yang disebut di belakang kamera saat tengah syuting, Raffi Ahmad kepergok mencolek Nita Gunawan yang berada di sebelahnya. Diketahui Nita Gunawan jadi salah satu pengisi program yang dipandu Raffi Ahmad dan Vicky Prasetyo. Mengutip dari beberapa sumber, Nita Gunawan sempat kedapatan menyambangi Beach Club milik presenter Raffi Ahmad di Bali. Selain itu, Nita Gunawan diketahui menghadiri acara launching jersey Rans Cilegon FC. Hingga kini, belum ada bukti jelas mengenai hubungan istimewa Raffi Ahmad dan Nita Gunawan. Ya ampun Kak Raffi, tega banget sih selingkuhin Mama Gigi. Setelah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.